awalnya. Lewat jalannya lecet. Seminggu lagi.
dan dua kali nawarkan. Sekilo ini 2 kilo. Rp5.000 guys, murah guys. Nah, rambutan setapuk alilah yo. Di Sungai Garam lokasi. Tanaman seorang depan KUA dengan masjid yo. Tahu. Masjid Nurul Huda. Okay, kita nampak kan dong yo. Orang ikat rambutan aja we kena kawal yo. Gara-gara kena curi rambutan. Ayo ibu yang berdaunnya gantung sekali orang sini. Bagi dilihat daun masih hijau-hijau sagar ya. Baru petik lo katanya. Rambutan setapuk asli itu. Wah, itulah dia rambutan setapuk asli tanaman sorang. Murah meriah ya guys, barang jak kabun sorang yo. Di pasar 10 situ 5.000. Yang tahu yang anak sayang bini belikan rambutan. Yo tukang panjatnya yo. Anak dare. Bihai deh walaupun banyak samut. Tukang tutuh. Tukang ikat. Yewe yang digantung yo, bele yo. Ha ye. Sepumpung berapa yang pasar ye? Mun orang nanya sepumpung yang pasar ye berapa? 25 ya. Berapa kilo? 8 kilo guys. Oh guys, pumpungannya. Wah, Pak Babin gak beli yo, Pak Haji. Mantap, 8 kilo. Masuk YouTube guys. Di channel Deddy Singkawam. Kayak bintang lo ini ya, lihat seorangnya bintang aja. Ya Allah guys. Lagi manisnya rambutannya langsung dipakai sama. Macamnya rasa durian. Nyaman guys. Rambut dan rasa durian. Nyaman guys. Lokasi yang dekat jembatan Semai guys.
Murah meriah guys, yo baru leka dipetik. Sagar-sagar buahnya guys, baru leka dipetik. Yo dengan samut-samut dibawa. Ah. Belum sempat naik ke rumah ya, masih di karung pun masih ada ya. Ya masih 2 karung ya. 3 karung, 4 karung, 5 karung masih ya. Ya weh. Oh, ah. Sambutan toren ya. Sagar-sagar masih dengan samut-samut kan bawa tuh. Oh, dengan daun-daun. Sagar guys, guys. Eh. Tuh, lancaran kayak kita lihat ini ya. Oh. Yang besar tuh 25. Bukan cik ya, 5.000. 3 kilo ya. Namun pakai timbang gitu 3 kilo. Itu juga sudah dapat angkai. Oke, bersamut-samut ya. Ah, itu berapa 3 kilo berapa? Ah, 3 kilo 10 ya. Nanti kita lah milih ya. Mau yang be tangkai ke yang pakai timbang. Nah, mantap.